Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang merupakan pendidikan tinggi profesional bidang kesehatan milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang menjalin ikatan dinas dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya melepaskan diri dari ikatan dinas. Tujuan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang adalah menghasilkan ahli madya dan sarjana sains terapan keperawatan, ahli madya dan sarjana sains terapan kebidanan, ahli madya dan sarjana sains terapan gizi, serta ahli madya perekam medis. Jurusan perekam medis dan informasi kesehatan memiliki visi dan misi. Visi: menjadi institusi penghasil ahli madya perekam medis dan informasi kesehatan yang kompeten dan kompetitif pada tahun 2018. Dan misi: untuk menyelenggarakan pendidikan D3 perekam medis dan informasi kesehatan dengan kurikulum berbasis kompetensi, melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat guna pengembangan pengetahuan dan teknologi di bidang rekam medis dan manajemen informasi kesehatan. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penerapan keahlian dan pengetahuan kepada instansi, lembaga sosial, institusi kesehatan, dan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab civitas akademika. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang tumbuh dan terasahnya soft skill untuk meningkatkan citra institusi dan profesi perekam medis dan informasi kesehatan. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan administrasi yang berbasis IT, pengembangan sumber daya manusia dan sarana-prasarana serta pengelolaan keuangan. PMIK bisa. Satu, dua, tiga. Bye.